Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian like, subscribe, dan share video ini agar kalian dapat mengetahui update terbaru seputar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Lesti Andriani dan Rizky Billar kabarnya akan melangsungkan pernikahan di tahun ini. Hal itu sempat diungkapkan pedangdut Inul Daratista beberapa waktu lalu. Terkait hal tersebut, Dery Saputra selaku manajer Rizky Billar mengatakan bocoran yang sempat diungkapkan pedangdut senior diamini saja, sebab hal itu merupakan hal positif dan termasuk bagian dari doa. Diaminilah, menurut gue menikah sebuah kewajiban, doa yang baik diamini aja, ucap Dery saat ditemui di bilangan Tendean Jakarta Selatan belum lama ini. Dery secara pribadi mengaku belum tahu pasti tanggal pernikahan Lesti Rizky Billar. Namun, soal keseriusan hubungan mereka, ia mengaku sudah mengetahui. Dery mengaku dirinya sengaja menjaga jarak ketika Billar dan Lesti bicara yang menjurus ke hal-hal pribadi. Karena gue sahabatan sama dia dan juga jadi manajernya dia, kalau ada pembicaraan pribadi, gue gak mau masuk. Karena gue juga gak kepingin kalau ada hal pribadi, gue gak pingin orang lain ikut campur. Dia memastikan apabila sudah ada tanggal bahagia pernikahan Lesti dan Rizky Billar, pasti akan diberitahu ke publik. Pasangan kekasih ini tidak mungkin merahasiakan momen bahagia pernikahan dari publik. Pasti dikasih tahu kalau ada kabar bahagia, gak mungkin juga menutupin, ucapnya. Dery secara pribadi juga berharap Lesti Andriani Rizky Billar menikah di tahun ini. Karena sampai saat ini masih aja ada orang yang berkomentar di media sosial kalau hubungan artis dengan pelantun Kejora adalah settingan. Doain saja mereka jodoh dan bisa nutupin komentar-komentar kalau mereka itu settingan dan segala macam, kata Dery. Lesti dan Rizky Billar sendiri dalam sebuah kesempatan mengaku pernikahan mereka akan dilaksanakan di tahun ini. Namun, mereka enggan menyebutkan tanggal. Mereka baru akan memberikan bocorannya apabila hari H sudah dekat. Insya Allah doain aja, ujar Lesti.